Bagaimanakah cara hidupkan screenshot dengan cara geser 3 jari seperti ini di HP Realme? Nah, buat kalian yang belum tahu, yang HP-nya Realme, ini sangat mudah sekali. Kalian tinggal pergi ke setelan di HP Realme, lalu kalian cari pengaturan sistem, guys. Nah, ini dia pengaturan sistem. Dan kita pilih ini dia. Di pengaturan sistem kita pilih gestur dan gerakan. Dan kita aktifkan yang ini. Usap turun dengan 3 jari untuk gambar layar. Nah, ini dia. Ini awalnya mungkin belum diaktifkan, jadi kalian tinggal aktifkan aja seperti ini. Jadi mudah sekali kalau screenshot, tinggal geser dengan 3 jari seperti ini, ditempelkan ke layar dan seperti itu. Oke, jangan lupa like dan subscribe, guys.